Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Selamat sore. Sudah lama ini nggak mengupgrade video karena pekerjaannya selalu padat. Ya, kali ini kita bikin video suasana hujan, saudara-saudara. Karena bulan puasa menjelang Lebaran ini. Kita belum pray, kondisinya masih kerja. Ini suasana di tambang gelap sekali. Jadi kita off lebih awal dari jadwal seperti biasanya karena aktivitas di hujan gini untuk produksinya nggak bisa jalan. Jadi daripada buang waktu sia-sia dan buang solar, kita mending off untuk hemat BBM. Ini kita lagi perjalanan menuju Kul. Karena setiap hari kita di titik yang ditambang sama Kul itu ya sekitar 300 meter jaraknya. Setiap kita lautan sore atau kita off, kita parkirnya di pool. Jadi kita tidak boleh parkir di titik pengambilan atau titik yang ditambang, karena untuk menghindari rawan pencurian atau segala macam. Nah, ini perjalanan kita lumayan panjang. Ini terus sekali. Terus sekali telut-telut. Nah, kita membuka baru penerapan trap kedua, tapi di beda blok. Nah, yang ini blok 4, saudara-saudara. Ya, itu blok 1, 2 depan ini blok 4. Ini arah ke sana masih jauh karena lahan kita masih yang belum ditambang sekitar 18 hektar yang belum ditambang. Jadi kita kerjain belum ada apa-apanya karena kita tahap penambangannya adalah trap atas ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi yang tambang lain belum kita ambil supaya pengerjaannya tidak berisiko dengan pekerja. Jadi kita benar-benar safety untuk pekerjaan tambang ini. Kemungkinan besar tambang ini kalau nggak ada aral melintang, nggak ada permasalahan di tanah, nggak ada permasalahan di perizinan, kemungkinan sampai 25 tahun lagi nggak akan habis. Nah, mungkin umurnya operatornya yang sudah tua akan berhenti. Hampir sampai di Kul. Nah, yang sana itu blok 1, 2, 3, dan tadi yang di sana blok 4. Jadi kita namakan blok-blok supaya mudah pengerjaannya dan supaya kita itu dalam apa pengerjaan dalam kode itu enak laporannya kita di blok mana, di blok mana. Ya, ini sudah nyampe di Kul. Ini lagi yang eksa satunya ini lagi sakit, kabel bodinya ada yang konslet. Jadi dalam rangka pembenahan, dan ini kabel bodinya lagi dilepas semua sama mekaniknya Sumitomo dibawa ke Surabaya. Mungkin habis Lebaran baru selesai ini karena terkendala mau liburan. Oke, untuk sementara begitu dulu, sedikit video yang mungkin aja bisa untuk tontonan, syukur-syukur ada manfaatnya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah semua teman-teman yang bekerja, semua berkah dan dapat rezeki lancar. Amin, amin ya rabbal alamin.